That's right. Gue mau sarapan dulu sama si Doi ntar sini. Yep. Bentar. Ada guys ya. Sebentar. Oke. Dunkin now. So, let's get it. Sekarang. Yeah. Udah di sini. Oke. Okay. Oke, ini dia. Kalian bisa lihat sendiri kan, cara nge-vlog itu gampang. Satu, muka tebel. Dua, ketawa malu. Tiga, pegang kamera ketawa malu. Empat, muka tebel. Lima, ketawa malu. Tiga donat, satu coklat. Kasih. Udah nyampe. Halo. Ulang. Hah? Ulang. Second. Hai. Ayo, Nes. Lama banget gak liat lu. Kok lama sih? Biasa, cewek. Udah lama gak di sini? Lumayan. Udah habis setengah donat. Doyan vlog ya. Iyalah. Gak lepas kamera ya. Itu mobil barunya ya? Kita pamer. Oh, udah makan aja dia. Makan gak ngajak-ngajak. Gak bareng-bareng. Itu hidung kenapa? Jangan nanya hidungku. Gak apa-apa. Abis berantem sama kucing ya? Masih banyak yang lebih cantik kok. Apa ini? Ya, ini mata aja dia. Iya. Ya itu tangan sih cuma mau pamer mobil tuh. Jadi ceritanya makhluk yang satu ini nih teman gue semenjak lagi SD gitu. Terus lama gak ketemu gara-gara dia di Banjarmasin. Bolak-balik Jakarta. Minta sedotannya kecil. Lo lihat sendiri kan, gara-gara sedotan gak sama aja dia komplain. Kita mesti sama, kita jadi hard solid. Ya juga gue misalnya sama tau. Itu apa? Coklat. Nah kan sama. Emang sama-sama gak suka kopi gitu. Sukanya coklat. Eh, abis nih aku mau napping dong, mau nyobain. Aduh, mobil gue itu mobil kelas tinggi sih, jadi kayaknya kalau didudukin lo takut apa gitu ya. Oh, ibu. Nanti ya guys, gue acak-acak nanti mobil. Berapa tahun tabungan tuh? Mau disebutin lo. Coba, tangan kayak gini. Kayak gini. Kencang. Gemeter dia. Eh, gak tahu kenapa, emang itu, saya pikir gitu loh. Gemeter itu, enggak sans. Apa? Enggak sans, tau enggak sans? Sans kan cahaya? Ketarik? Santai. Oh. Enggak santai. Nyakit ya kayaknya ya? Temen aku yang kayak gini. Besoknya mati, pasti. Enggak, besoknya dia mau nikah. Ya mau ya? Oke guys, mamam ya. Kalau enggak hari Kamis, hari Rabu. Gue mau minta di-upload kok. Lu udah terkenal. Di sini kelihatan kan? Yang cewek dan yang cowok kayak gimana? Oh iya. Glock jadi... tuh enggak steril jadinya enggak boleh. Mas tahu yang namanya wastafel enggak? Ya jangan dipaksa lah. Tapi suara gue lagi hilang mas kadang. Jadi pas kan kalau panas-panas gitu bikin adem radang. Katanya suaranya lagi hilang. Terus suaranya yang lagi yang tadi ngomong tuh siapa? Oh itu gampiran gue, Cok. Gampiran siap. Jadi guys, gampiran itu kalau kata orang Banjar, cie kalau kata orang Banjar. Mistis. Kita ngomongin mistis dong ya. Kita lahir, tapi yang lagi sama kita tuh ngikutin kita terus. Saudara kita itu loh, yang jagain kita pas lagi di dalam perut. Iya, mantan. Kayak mantan ya, ngikutin kita terus ya. Stalking manja gitu. Misalnya lu cuman pacaran paling lama sebulan ya? Gaib ya. So-soan dia stalking mantan, pacaran dia gak pernah lama. Dia gak pernah pacaran lama bukan karena playboy ya. Gak pernah dikilat juga keles. Habisnya ajakin aku muter pakai itu mobil ya. Mau nyepir dong, isiin bensin ya. Umur dia ini tau gak berapa? Berapa? Gak tau. Itu di sesi selanjutnya. Mention nanti di Twitternya. Twitter, iya. Twitter, Instagram. Instagramnya, Instagram dulu aja. Instagram dulu aja.
@vitayulian, Vita underscore Julian, atau Lian aja cari search. Eh bener. DM. Nanti dikasih lagu Titanic gitu. Nanti DM ya, umur gue berapa, ntar gue kasih 1000 doang. Kan lumayan nebak doang. Doang cuy. Nebak doang. Lo tau gak, 1000 tuh berharga banget bagi gue. Oh ya? Pakai pakai Honda Rebel, itu bisa bolak-balik Pantai Asmara atau ke Kalimantan. Eh apa? 100.000 tuh bisa kemana coba tanyain gue. Kalau mobil yang lainnya kan boros banget. Ini gue isi full tank bisa 10 hari baru habis gimana? Berarti lu iritan gue dong? Iritan mobil gue dong? Ya, serah. Alah, beli mobil aja. Mobil apa mobil? Mobil. Gue yang cewek, mau itu motor harga 1 miliar. Mau harga 1 miliar pun gue gak ngaruh. Dan gue bingung, kenapa sih cowok mau banget beli motor yang harganya ratusan juta atau main, tapi itu hobi ya, beda-beda ya. Cuman kan kasihan ceweknya, kalau lu gak punya mobil, lu lebih milih beli motor, mending mobil dulu deh. Umurnya berapa, Nes? Mau dijadiin tebakan juga nggak? Ini umur dia nih antara... Ah, nggak boleh kasih tahu dong, nggak ada clue. Nggak ada clue ya? Clue. Ya udah. Pokoknya yang tepat jawabnya, umur gue berapa, DM ke... Terima kasih ya. Di sini kita mau review mobilnya, mobil baru. Oh, ini mobil barunya. Wih. Kece enggak? Ya. Open up to me. So you got it do. Give me all your heart. Swap mine up with you. Swap it up with you. Swap it up with you. Yo yo yo, ah, udah. Oh, rambut Inces rusak. Yo, look at this car, bro. Mobil baru, bro. Yeah. Iya. Salah ya? Bodoh. Itu taruh di belakang helmnya, taruh di belakang. Masuk dong. Kok bau sih? Bawa mobil. Oh, ya, bawa baru maksudnya. Nih, pakai topi. Gue juga punya topi sama ini. Cewek itu cocok pakai ini deh. Coba. Ah, jadi lu aja yang pakai ini. Itu topi juga dikasih orang, kesian gue ya. Gak bisa beli sendiri ya semuanya. Cantik banget ya. Makin cantik dia sekarang. Dulu hitam banget. Ah, jangan dikasih tahu dong. Eh, udah. Oh, kan tadi udah ya. Bilang. Dasar mobil dengan harga yang standar, tapi fasilitasnya lihat ada semua, AC-nya, terus stop engine-nya ada tombol. Tapi gue sombong ya. Nih lihat tuh. Wah, ada kameranya. Oh, ada kamera. Udah berasa mobil ratusan, 300, 400 juta kan fasilitasnya. Bentar. Lu mau coba makan masakan Banjar nggak? Mau cepet nggak? Nggak. Oh, panas, bilang dong. Oh ini ya? Baru itu ya. Dasar. Maaf ya, irit bensin mas. Biarin bodoh. Mobil ini fasilitas lengkap, harga murah sih. Anjir deh gue. Wih, di endorse ya. Apa nih, apa? Ignis. Oh ya, Ignis. Mana sih dokteran keren sama mobil gue Ignis? Ah, nggak jauh nih dia. Nih. Eh bentar pak. Enggak bagus kalau pakai topi pakai celana. Bagus, fokus ke jalan. Oh, astagfirullahaladzim. Sumpah dah nyesel warnain rambut gue. Astagfirullah. Nyerempet orang nanti. Jangan. Lihat kan siapa yang banci kan? Jangan. Ternyata mau tempat gue beli mobil bisnis gue yang mobil yang super keren. Enggak, bukan iklan, enggak mau. Ini udah kilometer berapa sih? Kilometer 7 ya? Berapa ya? 2818 km. Pendeknya, maksudnya ini kilometer berapa Banjar? Astaga. You and getting over him.
one. Just make up the phone. You know it's only coming cause we're strong and on. And you know you're gonna wake up in this bed in the morning. I got them just like I got them. Sampai. Nah, masakan banjir paling terkenal kan emang Fauzan. Fauzan sama Suripati. Apanya? Angelnya kiri. Kepalaku kan kecil. Otaknya kecil juga makanya mikir tuh pendek banget. Makanya nilai anjlok mulu, gak heran. Gak boleh ngejudge orang dari apa yang dia lakuin. Jangan lihat yang jelek-jelek terus dari orang. Gimana sih? You hit me, I'm way too good at goodbyes. Ini artinya pas. Ya, mamam duduknya di. Gue tuh biasa mamam di rumah. Lebih hemat, bukan manja, hemat. Yang ini aja. Bakwannya ada. And every time you hurt me. Ini ada dah. And every time. Udah. Pedas manis. Sini aja dia yang pedas. Badannya kurus, cuman makannya banyak. Enggak. Ini nih, kuri last spot nih. Mau beli yang ori. Gak sanggup. Beneran nih seharian loh. Full satu episode loh. Kau doang nih bintangnya. Gak ada, lu aja lagi ngomongnya yang gue bilang ya. Bodoh. Gue mau makan. Yang ori juga gitu kelamaan dia. Eh betul ya guys, kita makan dulu. Ciao. Ciao. Later. Asal kalian tahu ya guys ya. Lo tau gue kan, arogan banget di jalan. Lebih arogan dia pakai mobil.